Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Kapu Channel. Hari ni aku nak review makan bersama siapa orang yang aku jemput. Jemput sangat. Hari ni aku makan dengan Nazir Razi aka Cik Manis kita di studio untuk review makan. Okay, hari ni aku nak review makan apa? Sebab hari ni bini aku masak daging stew. Nampak daging stew ni? Dia masak dengan periuk noza guna daging dari farm fresh. Apa farm fresh? Yang taja gegar baganza tu. Ha ni, daging dia ni. Aku nak review ni, nak tengok lembut ke dah bila masak dengan periuk noza, okey ke dah. Ha, kali ni kita tahulah macam mana kan. Lepas tu asam pedas ayam. Asam pedas ayam. Dua benda ni aku akan test, aku akan review bersama dengan nasi putih yang korang nampak di depan korang ni. Okey, tanpa lengah masa lagi. Eh, sudu tak ada. Okey, kejap ah. Kita ambil sudu dulu, lagi baru kita makan. Tak sabar nak stew daging menggunakan noza. Farm fresh pun dia lagi. Okay, sebelum makan tu kita baca doa dulu. Kan, kalau tak baca doa, kita kena kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahillazi la yadruhu ma ismi syai'un fil har wa la fis sama'i wa sami'un alim. Okay, jumpa makan ya tuan-tuan, puan-puan sekalian. Minum air dulu. Bismillah. Okay. First bite. Follow First bite. Okay, nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedas ni. Okay lah. Boleh lah. Okay lah. Boleh. Makan. Rasa kuah ni pula. Kuah stew ni. Kuah stew tadi aku bagi rasa pedas ni. Aku bagi makan kuah stew. Sedap bang. Bukan nak puji apa, tapi memang sedap. Kuah dia masak cantik ya. Bila kita guna periuk noza ni sebenarnya. Aku nak test daging pula. Daging dia punya ni. Dia punya tekstur. Tengok. Senang lah. Daging dia runtuh daripada tulang. Cukup mudah. Kuah sikit. Tengok ubi dia. Ubi dia lembut juga. Tak silap. Memang lembut. Ha? Bukan tak silap. Memang lembut. Okey. Rasa dengan nasi. Kuah dia. Macam mana? Kalau orang kata, macam mana? Bismillah. Dia rasa ya. Okey. Kalau apa lah daging ni? Lembut gila, aku tarik daripada tulang. Tu lembut. Lembut gila. Dia satu daging farm fresh ni. Eh. Daging dia memang A lah. Memang fresh lah. Lepas tu kita masak buat dengan periuk noza. Lagi A. Dah. Jadi sedap lah. Bukan nak kata apa tapi memang sedap. Tak tahu nak kata apa. Makan bukan, je. Bukan puji diri sendiri tapi memang sedap. Okey. Untuk video masak ni aku tayang hari Jumaat nanti. Tapi untuk review makan ni aku tayang dululah. Nanti aku akan hari Jumaat ni aku akan tengoklah macam mana Cik Manis, kita masak stew daging ni menggunakan periuk noza dan daging farm fresh. Ada di situ cara-cara nak buat. Korang boleh ikut resipi tu. Aku akan letakkan sekali resipi di description. Macam mana cara-cara nak masak sekali. Tak kisah periuk apa pun sebenarnya. Tapi kami memilih noza ni sebab satu, mudah, cepat. Dan daging ni tak payah masak lama, lembut.
Black. Ubi ni. Korang tak nak gigi boleh makan lah. Lembut. Betul-betul lembut. Selalu lagi kita masak dalam masa 2 jam ni kurang. Tapi memang Primrosa kita guna 30 minit sahaja untuk memasak. Korang rasa best tak? Best sangat. Kalau macam korang macam dia boleh waktu raya, lagi best. Sebab masak memang sekejap. Kalau masak daging, masak ayam, memang sekejap. Kalau ayam pun 10 minit dah siap. Lagi 10 jam lah kurang. Aku pun nak beritahu. Kalau korang nak daging palm fries ni pun, boleh lah kontak kita orang. Kita orang buat apa yang ada. Selagi boleh jual, itu kami jual. Tapi memang sedap. Sebab daging ni memang best. Memang fresh lah mereka. Lembut. Yang penting dia lembut. Kalau macam kita tak pakai peluk noza, dia masak lebih kurang 1 jam. Sebenarnya dia yang kita orang pilih ni ulang. Dia ada ekor, ada daging sahaja. Daging batang pinah. Ini tulang. Ini tulang. Sebab kita nak buat stew, so kita orang pilih tulang lah. Tapi kalau minat ekor pun boleh. Ada juga. Sebab daging kompres ni, daging dia punya susu. Lembu susuan. Susuan. Susu dia kan guna buat susu kompres. Dan boleh pas boleh buat pecah. Tapi memang pas. Nak tengok. Aku gigit bayam. Kalau tidak dulu aku licin. Oh dia besar. Tadi kita steam ya. Ayam-ayam daging tu masuk kan. Kalau orang putih, dia selalu kata lah. Makan nasi tapi kita ni orang Melayu. Makan roti. Roti taliannya panjang kan. Beli kat Maidin ada. Kan? Tesco pun ada. Nak buat sendiri pun ada. Lagi boleh. Tak apa, nanti untuk buat roti pun kami akan tunjuk macam mana nak buat. Tapi guna sen, perut rosa juga. Bukan perut noza lah, kira macam oven noza dari brand noza. Licin kan tu, licin nak makan. Ni kita rasa ayam lah. Ayam sepedah. Ayam sepedah ni dengan payuk noza, apa nak boleh masak apa masak lah. Goreng telur pun boleh. Rasa dapat gas dah habis. Gas kan? Boleh. Goreng telur dengan dia. Yang berarti aku mumpah jangan tak ada karan lah. Dia buat kek kek lah boleh. Buat kek, buat dodol, buat bihun goreng. Semua boleh. Kalau macam siapa yang suka buat yang kuah pisang. Boleh kacang. Boleh. Tepung talam. Kuih lapis. Semua boleh buat. Tapi kalau kau nak buat yang tu, kau kena main kelas lah. Kalau nak belajar buat benda tu kan. Tapi yang aku cakap, memang periuk roza boleh guna. Ini bukan nak puji dengan ni, memang sedap. Saja apa pun suka dia.
Memang dari standard hotel dia punya masak. Apa tak perlu nak pandai masak pun dengan pengguna payuk ni. Yang penting cukup semua bahan, bercampur ada dalam tu. Lepas tu sumpah high pressure lah. Confirm masak je tak lembut. Kalau korang masak bihun 5 minit dah lembut. Sis korang just wis langsung masukkan ya. Kira macam gogol-gogol masukkan. Lepas tu 5 minit pressure dah siap. Mudah kan? Cik Malik cakap kalinya kalau macam kita masak bihun nak ambil masa sikit kan. Kalau guna peja kita menurutkan ni cepat. Wah, dah macam sebenarnya ada lagi dalam payuk. Ada lagi nak periuk kan. Tapi kami nak asal duduk kan tu kan. Jadi kami berdarah pula sakit dalam video ni. Okay, aku rasa cut dulu lah. Aku lupa makan. Tapi memang sudah. Kalau siapa-siapa yang nak periuk lagi, nak lagi bang Rash, boleh call kami. Aku dah letakkan nombor di description. Oh, sedap, tak boleh kata. Okay, jumpa lagi next time. See you on my next video. Jangan lupa like, subscribe, share, comment. Buat komen.